Kunjungan BRIN ke PNF pada hari Rabu 30 Agustus 2023. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN melakukan kunjungan penting ke fasilitas laboratorium Profesor Nidom Foundation pada hari Rabu lalu. Salah satu fasilitas yang dikunjungi antara lain Laboratorium Animal BSL3 PNF. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam pengembangan riset dan inovasi di bidang kesehatan. Dalam kunjungannya, delegasi BRIN yang dipimpin oleh Kepala Organisasi Riset dan Kesehatan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Prof. Dr. Drh. NLP Indi Darmayanti MSI, dan Kepala PR Biomedis Dr. Sunarno MSI Med, berkesempatan untuk melihat secara langsung fasilitas dan aktivitas riset yang dilakukan di Laboratorium ABSL3 PNF. Mereka juga bertemu dengan tim peneliti yang telah banyak melakukan penelitian dalam bidang ini. Prof. Dr. Drh. NLP Indi Darmayanti MSI menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi PNF dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Selain itu, dia juga mengharapkan selain dalam bidang riset juga dilakukan kerjasama pelatihan untuk peningkatan SDM. BRIN berkomitmen untuk terus mendukung riset dan inovasi di seluruh negeri. Dr. Apite Reviani selaku Direktur R&D PNF dengan didampingi Dr. Drh. Setiarina, Drh. Dani PhD, serta Valdi SPSI menyambut baik-baik kunjungan BRIN dan menyampaikan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Dia berharap kerjasama antara BRIN dan PNF dapat terus berkembang, membawa manfaat besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Kunjungan ini menjadi langkah positif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga riset yang akan berdampak positif pada perkembangan sains dan teknologi di Indonesia. BRIN dan PNF berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam upaya peningkatan inovasi dan pengetahuan di negeri ini.